Saya pergi ke Putra Specialist Hospital di Melaka, dapatkan rawatan. Saya tunggu giliran saya, tunggu punya tunggu, tiba-tiba seorang perempuan keluar daripada bilik rawatan. Seorang perempuan keluar daripada bilik rawatan, tuan-tuan, menangis. Nangisnya seperti merajuk, nangisnya seperti orang meroyan, nangisnya seperti manusia yang tidak ada iman dalam diri. Saya tengok sayu hati. Dia keluar menangis, tuan-tuan. Tiba-tiba nombor saya. Saya pun masuk. Seorang doktor perempuan sambut saya. Saya berikan salam. Assalamualaikum, doktor. Dia jawab, waalaikumsalam. Boleh saya tanya doktor? Boleh. Yang keluar tadi siapa, doktor? Kenapa pelik sangat dia menangis tadi? Tiba-tiba doktor tu tak jawab, dia pula menangis. Kita tanya dia, dia pula menangis. Jadi tuan-tuan, saya dengan dia bukan mahram, kan? Jadi kalau saya dengan dia bukan mahram, tak bolehlah saya nak pujuk dia. Dia ada tik-tik, tuan-tuan, nak bagi orang perempuan ni hilang menangis. Maklum, zaman-zaman bercinta dulu, kan? Bila dia menangis, saya pun tumpang menangis. Bila dia tengok saya menangis, dia pula pelik. Kenapa ustaz menangis? Ha, bila dia diam, saya kata, ha, saya nak suruh doktor berhenti menangis. Jadi saya tanya dia, kenapa budak perempuan tadi, doktor? Ustaz, untuk pengetahuan ustaz, budak tu dah jadi pesakit saya selama 10 tahun. 10 tahun dia berkahwin, tak punya zuriat. Takdir Allah, 9 bulan yang lepas dia mengandung. 9 bulan 9 hari dia mengandung. Hari due date dia pergi ke hospital. Tapi takdir Allah, dia terjatuh. Perutnya terkena bucu longkang. Bila pergi scan, kepala anak itu dah pecah, ustaz. Allah bagi dia pinjam 9 bulan 9 hari tanpa tatap anak tersebut. Anak tersebut meninggal dunia. Allah kata, ada manusia umurnya singkat, aku ambil balik. Saya ingat lagi, tuan-tuan, masa saya duduk di labor room tunggu isteri saya lahirkan anak yang pertama. Tuan-tuan dirahmati Allah, seorang sebelah saya ni ada seorang sahabat, 6 tahun tunggu anak. Lahir anak yang sulung. Keluar baby, sempat azan, tengah-tengah azan, baby diam. Tunjuk kat doktor, doktor sahkan meninggal dunia. Dia tunggu, tuan-tuan, saban tahun. Allah bagi dia pinjam beberapa saat, Allah ambil balik. Tapi ada juga manusia yang Allah bagi umur panjang, 3 kali tukar bateri, tak mati-mati. Saya pergi ke Shah Alam, tuan-tuan. Saya pergi ke Shah Alam. Saya ceramah. Macam inilah saya ceramah. Saya ceramah. Saya masuk, masa tu masuk bab mati, tuan-tuan. Masuk bab mati. Peringatan kematian. Habis saya ceramah, ada orang ikut saya sampai kereta. Dia bawa air mineral. Dia bawa air mineral. Dia bagi botol tu pada saya. Dia kata, ustaz, tolong tawai. Saya pun pusing mineral tu. Saya kata, dah tawa dah ni. Sebab tu kadang-kadang saya pelik, tuan-tuan. Surau ekon cantik-cantik, ustaz mengajar penat-penat, air mineral letak. Letaklah dia tarik ke. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya cakap air dah tawa dah. Dia kata, tak ustaz, saya nak minta tolong ustaz bacakan ayat ke jampi ke. Saya kata, kenapa, apa hajat awak? Bapak saya umur dah 80-an. Saya tak tahulah lebih ke tak, tapi 80-an, dia kata. Umurnya sudah cukup lanjut, ustaz. Dia nyanyuk dan banyak menyusahkan kami, ustaz. Saya kata, biasalah umur macam tu, nak pelik apa? Dia budak, dia jadi tua, lepas tu dia jadi budak balik, tuan-tuan. Dia jadi budak balik. Sebab tu kadang-kadang perangai lebih teruk daripada budak. Dahlah berpempes, perangai lulak lain macam, tuan-tuan. Sebab tu jangan minta umur yang panjang-panjang, tuan-tuan. Minta umur yang berkat.
Berkat dalam erti kata lain, walaupun kita dah tua, tapi ada anak-anak yang masih sayang nak jaga kita. Jangan sampai orang benci kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kata, saya dengar tadi Ustaz ceramah bab mati kelas Ustaz. Boleh tak tolong Ustaz doakan bagi bapak saya ni cepat jalan? Saya waktu tu nak cakap pun tak tahu, tak cakap pun tak tahu. Saya kata, kalau aku doakan makin lama dia hidup. Jadi dia tanya saya, Ustaz, what's your suggestion? Saya kata macam ni lah, nak mudah cerita, awak pergi hardware beli paraquat. Beli paraquat campur dengan kok bagi dia minum. InsyaAllah besok jalan. Dia terus cukup pinggang. Dia kata, Ustaz zalim gila. Tang zalim aku dia nampak, tang zalim dia, dia tak berapa perasan. Ha? Ada ke gila nak suruh kita doa bapak dia bagi cepat mati? Mari dia ambil racun bagi minum, lagi cepat jalan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, inilah yang Allah sebut dalam Quran. Ada manusia umurnya singkat, ada manusia umurnya panjang berkoyun-koyun. Cuma yang kita takut, dalam umur yang panjang ini juga, kita masih lagi belum bersiap sedia, bersiap siaga nak bertemu dengan Allah. Yang ni yang kita takut. Cuba kita tanya diri kita tuan-tuan, agak-agak besok Allah ambil kita, apa kita nak jawab depan Allah? Agak-agak besok Allah ambil nyawa kita tuan-tuan, apa yang kita nak persembahkan di hadapan Allah? Ramai di antara kita kadang-kadang tak rasa bahang neraka. Ramai di antara kita kadang-kadang tak takut dengan azab Allah. Sebut je takut, kadang-kadang kita tetap buat dosa tuan-tuan.